Yang pertama dari Twitter, ini ramai sekali mengenai tagar Save Muka Boyolali, hashtag Save Muka Boyolali. Ramai di sosial media Twitter, bahkan sempat menduduki nomor urut 1. Kenapa? Nah, ini ternyata yang pertama karena pernyataan dari Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang sempat mengatakan sebelumnya pidato di depan banyak sekali orang-orang warga Boyolali Jawa Tengah, mengatakan Jakarta itu dipenuhi banyak sekali gedung-gedung tinggi dan juga menjulang. Kalian warga Boyolali pasti belum pernah kan ke sana? Nah, kalau kalian misalkan masuk, kalian pasti diusir. Kenapa? Karena wajah kalian di Boyolali itu. Nah, itu sontak kemudian mendapatkan banyak sekali reaksi dari warganet yang mengatakan, wah, kok bilangnya kayak gitu? Kok saya nggak langsung kok nyindir kami orang Boyolali? Padahal di Boyolali juga ada satu tugu kok, tugu kota Boyolali yang tinggi juga padahal di sana. Akhirnya menimbulkan reaksi, salah satunya juga adalah Bupati Boyolali yang kemudian pada suatu forum, dia menanggapi Prabowo dengan sebuah ungkapan yang sangat keras, di mana ia mengatakan kecewaannya kepada Prabowo Subianto yang mengatakan kok tampak seperti merendahkan warga Boyolali ya, yang seakan gak tahu apa-apa dan belum pernah untuk masuk ke gedung tinggi. Nah, ternyata pernyataan dari Bupati Boyolali tersebut dilaporkan oleh tim advokasi dan hukum Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno yang menganggap bahwa orasi dari Seno Samdreni, Bupati Boyolali, sangat keras dan bahkan menggunakan kata-kata yang tidak sepantasnya digunakan sebagai seorang pemimpin daerah. Nah, kemudian sekarang ini pun pihak kepolisian juga sudah memproses tentunya laporan tersebut dan sedang ditindaklanjuti. Jadi seakan warga sekarang jadi semakin bingung ini. Satu kemudian menanggapi pernyataan sebelumnya, satu lagi menanggapi pernyataan satunya lagi. Jadi seakan-akan kemudian ini kok saya ngelapor, bagaimana nih kemudian warga Boyolali? Nah, tapi satu sisi lain juga ada warganet yang mengatakan, saya warga Boyolali juga adem-adem saja, tidak apa-apa, dan toh biasa terjadi di masa-masa menjelang pemilu seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, bagaimana menurut tanggapan teman-teman semuanya? Apakah ini juga mungkin perlu menjadi suatu concern? Apalagi warganet juga mengatakan, nggak sembarangan loh, meskipun warga Boyolali belum pernah masuk ke gedung-gedung tinggi, tapi ada banyak sekali tokoh-tokoh sukses yang datang dari Boyolali. Contohnya, seperti Dr. Andes Suharso, ini yang menjadi pahlawan Indonesia dari Boyolali. Pejuang anti-kolonial SK Trimurti dari Boyolali. Mantan Menteri Widodo AS, KS Adi Mulyono yang disegani sebagai Panglima TNI dari Boyolali. Dan kemudian ada juga Tri Ahmad Irfan yang sukses mengharumkan nama Boyolali di kancah internasional dari Boyolali juga. Jadi gimana warga Boyolali menanggapinya? Yang kedua juga menjadi viral masih seputar tragedi jatuhnya pesawat Lion Air JT610, di mana kali ini datang dari Kepala Basarnas M. Syawgi, pertemuan antara sejumlah pihak diantaranya adalah KNKT, pihak Lion Air dan juga Basarnas serta Kemenhub bersama dengan keluarga korban yang masih menunggu kepastian. Ini berlangsung dengan sangat emosional dan juga penuh haru. Mungkin teman-teman juga sudah sedikit melihat dari beberapa media yang juga sudah menyebar di media sosial ataupun juga di televisi, di mana pada waktu merespon terkait sejumlah pertanyaan dari para keluarga korban dan juga mengenai komitmen dari Basarnas sendiri, di sini Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Muhammad Syawgi ini sempat berhenti sebentar. Dia sempat menahan tangis. Maaf. Dan ia akan mengerahkan segala bentuk tentunya bantuan dan juga alat-alat yang diperlukan untuk bisa berupaya terus mengevakuasi dan juga membantu proses identifikasi dari jenazah itu sendiri. Nah, memang kalau kita lihat, memang dari 164 kantung jenazah sampai dengan hari Rabu ini, baru 27 jenazah saja yang teridentifikasi. Tim DVI pun juga dari Rumah Sakit Kepolisian pun mengatakan memang masih membutuhkan banyak sekali upaya. Selain itu juga dari pihak keluarga ini juga sempat menyoroti selain dari kinerja. Mereka memberikan banyak sekali apresiasi. Warganet pun juga memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada pihak-pihak seperti Basarnas, Kepolisian, KNKT yang sudah terus selama 24 jam melakukan proses pencarian dan juga identifikasi dari pihak kepolisian. Namun warganet juga sedikit menyoroti mengenai bagaimana komitmen dari Lion Air sendiri untuk memberikan keterangan ataupun juga terus menginformasikan kepada pihak keluarga yang dinilai masih sangat minim oleh pihak keluarga korban. Aktor Korea Selatan Lee Jong-suk ini dideportasi pemerintah Indonesia pada hari Senin tanggal 5 November 2018 pada pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, Lee Jong-suk ini dianggap telah melakukan pelanggaran perizinan keimigrasian karena menggunakan visa on arrival.
Padahal Jong Sun ini bertandang ke Indonesia untuk melakukan temu penggemar. Nah, kegiatan tersebut teman-teman dianggap bekerja karena Jong Sun mendapatkan honor dari acara tersebut. Nah, itu kemudian dari perizinan tersebut dipertanyakan mengenai keabsahannya, karena semestinya kalau misalkan visa on arrival itu dimanapun juga ketika siapapun itu, entah itu public figure ataupun juga turis, ketika menggunakan visa on arrival sampai Indonesia, artinya ia menggunakan untuk keperluan berlibur. Tapi jika ia kemudian harus bekerja dan mendapatkan honor, maka ia harus apply ataupun harus mengirimkan aplikasi visa ke Indonesia untuk bekerja. Sementara itu dari agensinya, ini dari Amen Project, kalian kayaknya tahu nih kayaknya. Nah, ini berencana membawa pihak agensi The Creative Lab dan Yumetomo dan juga pihak promotor lokal ES24 ke meja hijau atau pengadilan. Kenapa? Karena pengambilan aksi ilegal ini disebabkan oleh ketidakjujuran dan kurangnya profesionalitas kedua pihak tersebut dalam menangani acara jumpa penggemar Jong Suk, sehingga membuat sang aktor tertahan di Bandara Soekarno-Hatta selama lebih dari 24 jam dan menjadi headline news di pemberitaan lokal di Korea Selatan. Bagaimana dirinya pun akhirnya dideportasi ke negara asalnya. Dan insiden ini juga menyebabkan tertundanya aktivitas sang aktor di Korea Selatan, di mana saat ini semestinya dirinya sedang dalam beberapa proyek drama. Ini sedang ditelisik juga, jangan sampai kejadian satu ini kemudian menyebar ke banyak public figure lain yang berasal dari internasional. Jadi mohon dipatuhi untuk ketentuan imigrasi di Indonesia. Oke, itu tadi 3 trending topic yang sudah saya rangkum untuk Anda kali ini. Seperti biasa, terus support kami, bisa subscribe video kami. Kami akan terus memberikan video untuk sepekan terakhir setiap hari Jumat jam 5 sore. Jangan lupa like dan juga follow Instagram kami di netcom.id. See you!